Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Video kita kali ini khusus membahas kuliner di daerah Yogyakarta. Yang pertama kita mau ke Sawah Resto Nologaten. Alamatnya di Gang Melon nomor 168 Nologaten, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Yogyakarta. Dari sekian banyak tempat duduk yang tersedia, kita pilih tempat duduk yang menghadap hamparan sawah ini supaya cocok dengan nama restorannya ya teman Dolan. Ini dia makanan kita sudah datang. Yang pertama kita makan nila woku. Nah ini nilanya cukup besar, rasanya juga sangat meresap ke dalam daging nilanya. Ini rasanya pedas ya teman Dolan, jadi buat teman Dolan pecinta pedas wajib banget cobain ini. Kemudian kita juga cobain sop rawon iga sapi. Dagingnya lumayan banyak dan rasa kuahnya gurih nikmat. Menurut kita sih, ini bahkan lebih enak dibanding rawon yang kita coba di Malang. Kemudian untuk si bocil kita pesan fettuccine. Dia makan dengan lahap sekali. Ya, ini daftar menunya. Jadi, menu makanan di sini sangat bervariasi dan harganya sangat-sangat bersahabat. Yang kedua, belum lengkap kalau ke Jogja tanpa makan gudegnya. Kali ini kita mau ajak teman Dolan untuk ke Gudeg Sagan yang ada di Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes nomor 53 Samirono Catur Tunggal Depok Sleman Regency Yogyakarta. Karena sedang musim libur Natal tahun baru, memang tempat ini sedang diserbu oleh pengunjung, baik orang Jogja maupun turis lokal dari luar kota Yogyakarta. Kita intip sejenak ketika para petugasnya sedang menyiapkan hidangan gudegnya. Lengkap gudeg krecek, tempe, ayam, telur, dan lainnya. Seperti yang teman Dolan bisa lihat, tempat ini sangat penuh. Sayangnya waktu itu lantai 2 tidak bisa dipakai dan di luar hujan. Jadi kita tidak dapat tempat duduk di sini. Ini ada daftar menu yang kita tampilkan buat teman Dolan semua. Menunya sangat bersahabat harganya ya teman Dolan. Nah, berhubung kita tidak bisa makan di sini, akhirnya kita bawa saja ke hotel. Ya, kita pesan dalam bentuk nasi box seperti ini supaya praktis. Jangan lupa untuk disiram dengan kuah ataupun santannya ini ya teman Dolan. Ini kan menambah nikmat rasanya. Gudegnya sendiri tipe yang agak basah dan manis legit. Kreceknya pedas ya. Kemudian kita juga pesan yang tanpa gudeg buat si bocil.
Walaupun terpaksa makan di hotel, tapi ini tidak kalah nikmat. Ayam, telur, dan kuah opornya ini juga sangat gurih, nikmat, dan legit. Dan akhirnya yang ketiga, malam hari kita mampir ke restoran Mbok Bere Garden Resto. Mau makan apa lagi kalau bukan makan ayam Mbok Bere? Tempat ini berlokasi di Magelang Street, KM9 Mulungan Kulon, Sendang Gadi, Melati, Sleman Regency, Yogyakarta. Bisa terlihat di sini suasananya unik dan antik ya teman dolan, pajangannya, hiasannya, meja kursi, lampu, lemari, bahkan ada pajangan sepeda ontel kuno seperti ini, rasa masa lalu yang kental di tempat ini. Makanan kita sudah datang, kita pesan ayam goreng utuh dan bisa dilihat sendiri dagingnya sangat empuk, sangat mudah dilepas dari tulangnya, ditambah dengan kremesnya yang gurih nikmat, makan dengan nasi hangat itu nggak ada lawan. Oke, kita tampilkan juga daftar menu untuk teman dolan. Baiklah teman dolan, itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.